Saya beri contoh. Niki banyu, botol, gelas niku wis tebel. Sik disutek banyu, airnya kemana? Tumpah. Berubah. Itu kata Syed Muhammad bin Ali al-Maliki. Kalau Korea ini sudah penuh dengan barokah, terus disuntikkan ke Allah, air ambil-ambil, itulah barokahnya Ratibul Hadzat. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ini tidak tumpah. Yuk beri sih. Ngelak dulu, Pak. Bayangkan Bapak Ibu, Korea itu satu desa amber meluber barokah. Melubernya kemana? Ke rumah sampean. Akhirnya omah sampean kena luberani barokah erotif, melorotif gitu. Omahnya barokah, anaknya barokah. Gih, barokah itu apa Pak Yai? Barokah itu al barokatu hiya ziyadatul khair wa sabatuhu wa dawamuhu. Tambahnya kebaikan, tambah api. Umur barokah, tambah tuwe, tambah api. Ngoten. Sering makin umur jen banyak, jen doah, jen megaya. Wis tuwe. Celon wancin. Antingan. Masya Allah, neku kita celah bau tanah. Kalau anak barokah, anak akan berbakti kepada orang tua. Kalau rizki barokah, subhanallah, akan mencukupi semua kebutuhan. Nih, istri yang barokah, istri akan membuat bahagia suami. Lazamah. Kalau istri tidak barokah, masih ayu, tidak membuat bahagia suami, malah membuat susah suami. Sing lanang disentak itu, gigir lolo. Mana? Tenggol bulo bu, tonggol bulo. Saat ini.